Wow. It's Wilfer. To Phoebe, happy birthday. Karena semua banyak umur saya selalu sukses dan sukses. Ini langsung berasa kayak di rumah tradisionalnya orang-orang Korea zaman dulu gitu. Biasanya karena kita kalau ke hotel. Jalinan asmara antara Verrell Bramastra dan Natasha Wilona memang sudah lama berakhir. Meski demikian, Natasha Wilona dan Verrell Bramastra masih berhubungan dengan baik. Bahkan, Verrell Bramastra pun secara terang-terangan mendambakan Natasha Wilona sebagai istrinya. Dilansir dari laman Grid.id, hal itu terungkap saat Verrell hadir di podcast Boy William. Aku beri kamu pilihan pasangan ya, Natasha Wilona, Livi Renata, Feby Rastanti. Di antara tiga itu, pilih satu yang mendekati pakai perasaan. Tanya Boy William, dikutip oleh Grid. Ide dari YouTube BW. Oh damn. To be fair, kayaknya yang udah nomi in and out kayak yang udah segala macam ya Wilona, jawab Verrell. Verrell mengaku tak pernah memiliki kekasih setelah bersama Wilona. Sayangnya ada pembatas besar di antara mereka yang membuat Verrell dan Wilona sulit untuk berstatu. Verrell mengaku jika keyakinan Wilona sama dengan dirinya, kemungkinan besar keduanya akan menikah. Cuman kan again, there is big gap between us yang kayak sebenarnya susah, jawab Verrell. Seandai kata kalian satu agama, hajar enggak tuh? Sahut Boy William. Of course ya, jawab Verrell tegas. Verrell menegaskan jika apa yang dia ucapkan berasal dari hati dan bukan hanya sebuah konten. Selain itu, Verrell tetap memuji Feby dan wanita lain yang dekat dengan dirinya adalah perempuan yang baik. Tio, semua wanita, nice, ujar Verrell menambahkan. Baru-baru ini, Verrell Bramastra bahkan sampai emosi karena Natasha Wilona jadi dambaan sahabatnya. Putra Vena Melinda itu tak terima kala nama Natasha Wilona masuk dalam kriteria wanita idaman sahabatnya sendiri, Enrique Dustin. Bukan hanya itu, Verrell Bramastra sampai mendorong Enrique Dustin. Adanya peristiwa itu terekam di Rumpi Trans TV, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022, seperti dilansir oleh Banjarmasin Pos. Awalnya Verrell Bramastra mengajak Feni Rose berkeliling rumah barunya. Feni Rose juga sempat berbincang dengan ibunda Verrell Bramastra, Vena Melinda. Lalu Feni Rose juga berbincang dengan Verrell Bramastra serta Boy Squad. Boy Squad berisikan 4 orang pria yang bertubuh kekar. Anggota Boy Squad saat ini adalah Verrell Bramastra, Atala Naufal, Enrique, Dustin, dan Gary. Saat itu Feni Rose mengajukan pertanyaan untuk seluruh anggota Boy Squad. Namun semua anggota Boy Squad harus push up sembari menjawab pertanyaan dari Feni Rose. Feni Rose sebagai host meminta Enrique Dustin menyebutkan 3 artis yang menjadi idamannya. Sebutkan 3 aktris Indonesia yang menjadi kriteria idaman kamu, tanya Feni Rose. Sambil push up dengan satu tangan, Enrique Dustin menyebut Luna Maya, Praline Shah, dan Natasha Wilona. Verrell Bramastra pun sontak langsung berdiri. Dia tak terima hingga mendorong sahabatnya tersebut. Enrique Dustin langsung terjatuh ke lantai karena didorong mantan Natasha Wilona. Tampak wajah Verrell Bramastra begitu emosi. Bahkan Verrell Bramastra sampai mendorong tubuh Enrique Dustin sehingga terjatuh ke lantai. Kemudian Enrique Dustin pun menjelaskan bahwa Natasha Wilona hanya masuk dalam kriterianya.
Kan nyebutin kriteria, jelas Enrique Dustin. Kriteria bukan berarti orangnya kan, sambungnya. Tampaknya Entik Dustin juga sengaja menggoda Verrel Bramasta. Enrique Dustin pun menyebut Verrel Bramasta sangat emosi jika menyangkut Natasha Wilona. Emosian banget nih, kata Enrique Dustin sambil tersenyum. Setelahnya, Verrel Bramasta dan Enrique Dustin kembali bergurau layaknya sahabat. Kisah asmara kaula muda Verrel Bramasta dan Natasha Wilona selalu saja menarik perhatian publik. Pasalnya, di awal-awal nama Natasha Wilona naik ke permukaan, Verrel Bramasta gersep mendekatinya dan kini keduanya miliki fans dengan nama Wilfer. Selain itu, kebersamaan Verrel Bramasta dan Natasha Wilona juga kerap kali diperlihatkan depan kamera. Berbagai momen manis dan romantis pun membuat banyak pasang mata senang melihat keduanya. Bahkan tak jarang Verrel Bramasta diam-diam perlihatkan sikap bucinnya ke Natasha Wilona. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu kala Natasha Wilona hadiri acara ulang tahun Verrel Bramasta. Beredar sebuah video Verrel Y yang awalnya memperhatikan suasana sekitar di tengah keramaian acara ulang tahunnya, mendadak menoleh ke arah Natasha Wilona. Dan dengan gersep mencium tangan Fuji membuat sang kekasih tampak sedikit terkejut. Tak ayal, unggahan video di atas langsung ramai menuai beragam komentar netter. Sebagian besar netter ikut tak menyangka sekaligus tertawa gemas dengan kebucinan Verrel Bramasta yang sempat-sempatnya mencium Natasha Wilona. Awalnya lihat video ini apa yang aneh, semuanya diperhatikan, rupanya ada yang bucin di belakang, komen seorang netter. Kelakuan bapak emang G ada lawan dah. Celetuk yang lain. Rel. Itu LG di panggung loh Rel. Bisa-bisanya, timpal lainnya. Bang Verrel, bapak kamu lagi nonton lo, tambah yang lain. Si Rel makek gerakan seribu bayangan seloroh lainnya. Rel. Kebiasaan GK lihat-lihat kan tempat. Tapi kita seneng liatnya kok, imbu netter yang lain lagi. Verrel Bramasta kini tengah menjalin hubungan asmara dengan Natasha Wilona. Hubungan keduanya